Oke, Mas Bro, di sini ada caps lock. Ini gunanya untuk mengunci handle. Tang. Jadi cara pemakaiannya seperti ini, kita lihat. Jadi yang kalian tahu bahwa keyless yang saya pakai biasanya itu udah rusak. Jadi saya memakai kunci konvensional dan sebagai gantinya untuk keamanan saya memakai produk ini supaya bisa mengamankan motor ketika parkir di tempat yang sepi. Jadi demi keamanan motor ini saya membeli caps lock, yaitu kunci untuk stang seperti ini. Dikarenakan bagian keyless saya sudah rusak, jadi sekarang ini pakai kunci kontak biasa, nggak pakai keyless lagi. Karena keyless saya sudah rusak, yang sudah saya share di video sebelumnya. Dan sekarang sudah memakai kunci kontak konvensional, jadi sebagai gantinya untuk pengamanan, jadi saya menggunakan caps lock seperti ini. Saya kurang tahu ini efektif atau enggak, mungkin ada bagi kalian yang pernah memakainya, kalian bisa coba share ke di sini, kalian bisa coba share di kolom komentar bagi kalian yang pernah pakai apakah efektif atau enggak jika dipakai di motor ini. Jika dipakai di motor seperti motor bebek atau motor-motor lainnya, apakah efektif atau anti curanmor? Karena menurut saya dengan menggunakan barang seperti ini, jadi kita bisa lebih, memperlambat mereka, bagi mereka yang jahat untuk mengambil kendaraan kalian. Jika dibobol ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan mungkin ada rekomendasi dari kalian untuk pengaman motor seperti ini atau yang lainnya. Kalian bisa coba komen di bawah. Dan mungkin sekian dulu video kali ini. Untuk video kali ini, semoga saja bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.